Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di klaster Seminyak N08 Citra Majaraya, Lebak, Banten. Tanah 96, bangunan 30. Full renov area belakang, konstruksi 2 lantai. Buat taman terbuka di samping, kemudian di dalam ada 2 kamar mandi. Ada dapur, ada area jemur dan mesin cuci, dan area taman terbuka. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat pekerjaan tukang keliling di klaster Seminyak N08 Citra Majaraya, Lebak, Banten. Oke, ini adalah pekerjaan kita di klaster Seminyak N08 Citra Majaraya, Lebak, Banten. Rada mirip dengan pekerjaan di N11. Oke, coba kita lihat dan kita bahas satu persatu area depan. Depan ini pertama kali kita ketemu dengan kanopi, rangka baja ringan dengan rangka kaki double cop, double decop. Tuh, kuat sekali. Jadi seakan-akan di sini ada 8 tiang, 1, 2, 3, 4, 4 kali 2, 8 tiang. Dicat dengan eftalit. Kita pakai cat yang lumayan. Eftalit berwarna putih disemprot. Begitu juga reng-rengnya. Semua disemprot warna putih dan ketemu dengan bagian bawah dari go green berwarna putih. Tidak kelihatan kalau ini adalah bahan kanopi paling termurah. Baja ringan. Baja ringan rasa besi holo. Asik. Bye. Oke. Seperti biasa karpot kita rapikan. Tadinya di sini ada tanah seperti itu. Sekarang sudah kita tutup. Kita plur. Lalu kita cat dengan cat tonokot. Ini baru saja bersih-bersih, kelihatan agak kotor. Lalu dicat sekali lagi nanti pada waktu kita sudah mau serah terima. Tapi di sini sudah cukup kelihatan, ini akan berwarna abu-abu. Sangat nyambung dengan keramiknya. Nih, keren loh keramiknya loh. Bagian depan, teras depan dan taman kita keramik. Pilihan dari konsumen. Keren abis. Depannya juga kita keramik tuh. Jadi dia terkesan rapih, bersih. Mantap ya, mantap banget dong. Kemudian apalagi di bagian depan. Duh. Sengaja saya ambil dari sudut sini. Masuk ke area taman samping, ada kita main sedikit, main roster. Nih, kita main roster sedikit. Dikombinasikan dengan pintu besi. Hei, keren abis lah. Kemudian ada topinya. Kasih lampu nanti dikit. Dan atasnya kita kasih seperti topi Paman Gober. Sebenarnya sih topi ini bukan karena Paman Gobernya. Sekedar menyamakan area sini dengan area sini.
supaya tidak terlihat kalau ini sebenarnya bangunan tambahan. Ya, kita sambungkan. Asik ya. Dan di dalam ini adalah taman samping. Keren. Tinggal nanti di daerah sini tinggal dibuat pintu ke area samping deh. Tapi kita nanti ya, kita jangan masuk dari samping, kita masuk dari depan. Oke. Kita masuk dari depan. Seperti pekerjaan tukang keliling lainnya. Keren-keren habis. Keramik ini adalah bangunan lama, masih sama. Tidak ada perubahan. Next project, amin. Di sini tadinya ada kamar mandi, sekarang sudah enggak ada. Dan sekarang jadinya ngeplong banget. Gede. Sangat terlihat lebar. Asik ya. Ayo kita ke dalam. Keramik 60x60 KW1. Dibeli di toko bangunan terkemuka di Indonesia. Jadi dipastikan KW1. Motifnya pilihan dari konsumen. Keren banget. Dipasang dengan sangat rapih oleh tukang keliling. Kemudian kita ketemu dengan meja bar. Tinggi 1,2. Panjangnya 1,8. Dengan motif granit pilihan dari konsumen. Mantap ya. Keren ya. Asik. Kemudian meja dapur. Juga mejanya granit 60x60 pilihan dari konsumen. Ada kompor tanam segala. Mantap. Kemudian ada tempat cuci piring. Fix place 60x60 granit, juga motif pilihan dari konsumen. Keren abis. Ini adalah area serbaguna, bisa dijadikan macam-macam, cukup luas dan menjadi sangat luas menuju ke depan. Mantap. Oke, di samping sini ada area jemuran dan mesin cuci. Di depan situ area mesin cuci. Kita naikkan sedikit. Ya. Sudah ada keran stop kontak. Sudah ada. Wih, mantap. Dan di atas ada sinar matahari. Sudah ada jemurannya. Siap pakai. Ladies. Asyik. Coba kita lihat dari sini menuju ke depan. Ini konstruksi dari rumah ini adalah konstruksi dua lantai, sehingga kalau nanti ada biaya lagi, dana lagi, mereka akan siap-siap untuk naik dua lantai. Oke. Di sebelah sini ada kamar mandi untuk tamu. Keramiknya pun keren-keren. 25x25. Dindingnya 25x40. Dipasang tidur. Oh, keren abis. Ada kloset, jemuran handuk, lengkap. Ada untuk cebok. Enak banget dah di sini dah.
lagi. Mantap. Sekarang kita ke kamar. Kamar ini tadinya dua. Mungkin di sini pun sudah kelihatan pintunya cuma satu. Jadi memang dua kamar dijadiin satu. Nah, ini kelihatan tadi tiangnya di sini adalah tembok. Berarti di sini adalah pintu dibongkar sehingga menjadi kamarnya lebih besar. Yes. Kamarnya gede banget. Kalau nggak salah ini ada 5 lebih kali 3. Dan di sini ada kamar mandi dalam. Motif keramiknya sama dengan yang di luar. 25-25 bawah. Dan dindingnya 25-40. Mantap. Asik punya. Dan sekarang kita ke area sana. Samping di sini ada pintu. Pintu ini tadinya pintu belakang bangunan lama, kita pasang di samping menjadi pintu samping menuju taman terbuka. Asik. Bisa jadi taman luar, bisa dijadikan tempat makan, bisa dijadikan tempat macam-macam. Bebas. Oke, dan ke sampingnya ini terus kita ketemu lagi area depan. Oke. Oke, itulah pekerjaan tukang keliling di klaster Seminyak N08 Citra Majaraya. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya.